Asasina. Namun tidak selesai di situ saja. Dua pesawat lawan kembali berusaha melintas di atas kita untuk mencari dan mengakuisisi secara visual di dekat sasaran yang akan dituju oleh pesawat lawan tersebut. Dengan sigap, pasukan Den Hanut berusaha melawan pesawat tersebut agar tidak mudah. Satu korban luka bakar berlari menjerit dan kesakitan dari arah bangunan yang berhasil dihancurkan pesawat lawan. Sementara itu, dua pesawat kembali bermanuver. Namun pasukan dari tim Den Hanut Paskas berusaha untuk melokon musuh. Thank you.
jalan untuk damkar dan ambulans. Hingga 4 km.